السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد، صلوا على النبي محمد، صلوا على الحبيب محمد. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah masuk pada hari ke-11 dan besok adalah khataman dari 12 hari kita mujahadah, bermaulid, memperingati dan merasa gembira dengan lahirnya Nabi Agung, Nabi Suci, manusia utama, manusia yang paling indah, yang akan menolong kita di hari kiamat, yang akan membimbing kita, nuntun kita masuk surga, Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebenarnya istilah mujahadah ini yang pertama kali mengajarkan itu Habib Hasan. Jadi beliau yang bikin goro-goro, kita yang melakukan. Jadi beliau ini mengajari kita untuk mujahadah. Memang subuh ini waktunya tidur enaknya itu. Ya, tapi goro-goro maulid ini kita bangun 3:30, luar biasa. Oke. Jamaah-jamaah sekarang hadir 4:30 sudah penuh masjid, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kita memakmurkan masjid, ya, memakmurkan waktu-waktu untuk ibadah. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekali rahimakumullah, yang pasti setiap orang ketika menghadiri majelis maulid semacam ini pulang tidak akan hampa hatinya, pulang membawa berkah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Maka kita di dalam majelis semacam ini, ya, berikan tekad kita, niat kita, sidik kita kepada Allah, jujur kita kepada Allah, ya, kepada Allah. Jangan sampai kita ini setengah-setengah atau pura-pura. Kita kepada Allah harus sungguh-sungguh dan jujur sebenar-benarnya. Sebab kata Al-Imam As-Sariyus Saqati, seorang ulama besar, guru daripada Imam Al-Junaid, beliau berkata, barang siapa yang kepada Allah dia sungguh-sungguh, maka Allah kepadanya sungguh-sungguh. Barang siapa kepada Allah dia pura-pura, maka Allah kepada dia juga pura-pura. Barang siapa kepada Allah dia totalitas, maka Allah kepadanya totalitas. Barang siapa kepada Allah setengah-setengah, maka Allah kepadanya setengah-setengah. Maka kita belajar dari majlis ini, kita berusaha menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam kita ingin mendapat rasa cinta, merasa bahagia dengan cinta, dengan wujudnya, dengan lahirnya, dengan adanya, dengan syariatnya, dengan agamanya, dengan tuntunannya, Sayyidina wa Nabiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang di dunia selalu bahagia dengan syariatnya Nabi, merasa puas dengan ajaran Nabi, membela, menjaga dan terus mengikuti, maka di hari kiamat dia orang yang paling bahagia, duduknya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling akrab dengan Nabi, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi adalah orang yang bisa meniru syariatnya dan akhlaknya Nabi. Karena itu penting, ya, kita pulang membawa sebuah semangat, insyaallah kita semakin baik lagi, semakin manfaat lagi. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu Bapak Ibu, kita akan menghadapi besok khataman maulid, ya, dan kemarin sudah diberitahu oleh takmir masjid dan juga oleh tim panitia, ya, insyaallah dimulai jam 5 kurang seperempat, ya, dimulai jam 5 kurang seperempat seperti biasa, selesai jam 7 karena kita suasananya tidak seperti biasanya, jam 7 kita close. Jadi kalau yang kepingin lebih barokah, datang lebih awal, ya, lebih awal datang sehingga kita bisa mulai lebih awal dan insya Allah jam 7 selesai. Kesepakatan dengan pihak keamanan dan sebagainya, jam 7 kita sudah selesai. Ini yang pertama. Kedua, ya, nanti akan diterangkan oleh panitia, tapi saya mohon besok jamaah-jamaah betul-betul membawakan niatnya yang besar. Jangan hanya niat untuk dirinya atau keluarganya, tapi niat untuk kemaslahatan umat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita niatkan maulid besok itu sebagai khataman kita untuk Allah segera memberikan faraj al-ajil kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemenangan, memberikan kesolusi, memberikan kebaikan. Allah mengangkat pandemi ini. Amin Allahumma,
amin ya rabbal alamin, dan menjadikan kaum muslimin semuanya yang tertindas diberikan kemenangan, yang sakit diberikan sehat, yang terlilit hutang dibayarkan hutangnya, yang kepingin maju ekonomi kuat ekonomi biar dikuatkan oleh Allah, agar muslimin bisa bermanfaat sesama mereka dan bisa membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dengan niat yang besar, karena Allah memberi seorang hamba sesuai niatnya, sesuai semangatnya. Semangat kita dan niat kita itu yang dipandang Allah. Maka tetap kita berangkat lebih awal, jam 5.15 kita jalan, jam 7 selesai.